Helm Gojek terjatuh saat berkendara pada kecepatan 20 km per jam dengan ketinggian dari atas sepeda motor sekitar 50 cm dan akhirnya pecah. Patut dipertanyakan ini kualitasnya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan lalu lintas? Helm ini terjatuh setelah menurunkan customer. Bagian seal, face seal kacanya hanya lecet. Yang lebih parahnya ya terhadap benturan. Ketahanan terhadap benturannya saya rasa kurang. Tidak ada logo SNI. Oh, ternyata ada. Ini ada logo SNI-nya, tapi kok jatuh segitu aja udah pecah. Patut dipertanyakan. Harap teman-teman lebih berhati-hati lagi. Terima kasih.